Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan cara menyematkan pesan atau beberapa pesan. Misalnya ini pesan akan disematkan. Anda ketuk satu kali di bagian atas. Kemudian klik sematkan. Di sini diberitahu atau tidak diberitahu anggota. Sebaiknya diberitahu. Dicentang. Kemudian Anda klik sematkan. Maka pesan yang tersematkan akan muncul di sini. Anda sebagai anggota sebaiknya tidak mengklik tanda kali ini karena akan terhapus dan Anda akan kehilangan kecepatan mencari informasi. Karena di dalam sebuah grup Telegram untuk cepat mencari informasi itu, lihat saja pesan tersemat atau pinned message. Jika Anda akan menyematkan pesan yang lain, misalnya pesan yang ini, caranya sama, diketuk satu kali di bagian atas ini, kemudian diklik sematkan. Sekali lagi, klik sematkan. Maka tampilannya sekarang agak beda. Kalau Anda sebagai anggota dari grup, Anda sudah harus paham bahwa tampilan seperti ini artinya menunjukkan pesan yang disematkan itu lebih dari satu. Dan untuk memudahkan Anda membacanya, Anda klik bagian ini. Maka di sini Anda akan melihat dua pesan yang disematkan. Dan sebaiknya Anda jangan mengklik lepas semua pesan atau sembunyikan pesan tersemat karena Anda akan kehilangan informasi yang penting. Kemudian saya ingin memberikan penjelasan singkat cara mengisi polling. Jika Anda melihat polling seperti ini, yang harus Anda lakukan tinggal diklik saja salah satu jawaban yang ada di sini. Misalnya, saya akan menjawab bakso ini, maka tinggal saya klik. Terlepas dari benar tidaknya jawaban ini, itu adalah cara mengikuti polling. Kalau Anda sudah selesai menjawab sebuah polling, Anda lihat muncul tidaknya gambar lampu seperti ini. Kalau ada gambar lampu seperti ini, tinggal Anda klik, maka akan muncul informasi penting yang harus Anda baca. Informasi seperti ini. Klik kembali untuk memunculkannya, karena dia hanya muncul beberapa saat saja. Dan sekali lagi, Anda baca dulu. Dan Anda lakukan perintah yang ditampilkan dalam pop-up ini. Sesederhana itu menjawab sebuah polling yang ada di dalam grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.